Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan lagi mixer terbaru dari Asli, seri yang 4 channelan. Ini tulisannya di delay option 602 series. Ini keluaran baru, baru bulan ini ya keluarnya ini. Oke ya. Untuk dusnya seperti ini. Untuk dusnya kita lihat untuk jeroannya. Adaptor. Kita lihat adaptornya ada perubahan juga. Adaptornya seperti ini. Kecil ya, 12 volt 1 ampere. 1 ampere kecil sekali ya. Ini bukunya, dan ini mixernya seperti ini ya. Seperti ini untuk bahannya, kombinasi antara plastik ini untuk sisi sampingnya ini plastik, dan untuk yang atas dan bawah ini pelat. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk tampak depan seperti ini. Kita lanjut lagi. Ini ada 4 channel menggunakan jack multi, dan sudah phantomnya sudah per channel. Untuk tombol di bawahnya ada tombol gain. Gain ini ada pen, dan tone-nya sudah low mid high, sudah aux juga, dan ini ada efeknya. Ini 4 channel sama. Ini MP3-nya di sini, Bluetooth MP3 dan juga soundcard. Ini input untuk stereonya. Sini ya. Dan ini untuk memilih efeknya masih putaran seperti ini. Ini ada efek send, efek call, out, pun, dan ini ada volume masternya L dan R. Dan untuk outputnya Pak bisa menggunakan jack ini, jack XLR, ataupun menggunakan jack AKX seperti ini. Ini ya, kita langsung bunyikan. Kita lihat untuk kualitas suaranya.
Oke, kita menggunakan mic asli i200 untuk mencoba. Kita naikkan untuk header masternya. Cik 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 cik. This this. Cik cik. This this this. This. Kita naikkan. Untuk efeknya kita mulai dari nomor 1 dulu. Mana ini nomor 1? Nah. Ini nomor 1. This C C. Ini nomor 1 reverb seperti ini ya. C C 1 2 this this 1 C lu C C 1 2 this. Oke, seperti ini untuk nomor 1. C C C. Halo C 1 2. Kita geser ke nomor 2. This mirip-mirip. 1 dan 2 mirip-mirip. This nomor 3 juga masih mirip-mirip. This this nomor 4 sama mirip. This hello, this 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 1 2 this nomor 4. Nah ini nomor 4 mulai delay, nomor 4 delay. This 1 this 1 cik 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 this this 1 2 this. Kita geser ke nomor 5 cik 1 2. Nomor 5 reverb lagi. Nomor 7 seperti ini, karakter suara di nomor 7. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Delay-nya panjang. Nomor 10. Nomor 10. Delay juga. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 12. Nomor 12. Nomor 12. Nomor 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. Nomor 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. Sampai nomor ini nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Nah, kita kembali lagi ke nomor 1. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu reverb, reverb murni. Nomor 1 sampai dengan 3 reverb. Untuk delay-nya mulai dari nomor 10 ke atas. Oke. Kira-kira seperti ini untuk kualitas suara dari Asli Option 602. Material terbuat dari plat besi untuk bagian atas, untuk samping kanan kirinya terbuat dari plastik. Untuk adaptor bawaannya 12 volt 1 ampere. Ya, seperti ini kira-kira untuk kualitas suara dari mixer ini. Ini sudah bisa soundcard juga, ini USB to PC, dan sudah ada Bluetooth. Untuk pindah Bluetooth kita tekan mode ini aja. Nah ini sudah mode Bluetooth. Ini bisa record langsung juga ke flashdisk. Ini ada tombolnya di sini nanti. Seperti ini ya kira-kira. Tes 1 2 tes tes 1 2 tes. Halo. Cik cik cik. Halo cik cik. Halo. Nah, oke, cukup sekian dulu ya untuk review kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.